Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahil ridu kulli wajibi fa'fadli khamsina bihukmin wajibi. Wal mustahil ridu kulli wajibi fa'fadli khamsina bihukmin wajibi. Wal mustahil dan mustahil. Mustahil itu tidak mungkin. Diddu kulli wajibin, yaitu lawan dari tiap-tiap yang wajib. Wajib lawannya mustahil. Fa'fal, maka hafalkanlah olehmu likhamsina terhadap 50 akhoir bihukmin wajibin, dengan hukum yang wajib. Hafalkanlah 50 akidah yang secara wajib. Apa itu 50 akidah? Yaitu sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat jaiz Allah 1, berjumlah 41. Kemudian sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, sifat jaiznya Rasul 1, berjumlah 9, 41 tambah 9, 50. Itu namanya Aqidatul Khamsinah, akidahnya. Orang tua kita dulu menyebutnya Aqair Seter. Ayat yakni yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap mukallaf, yaitu orang yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah. Ayat takidah, agar mereka beriktikad atau yakini annal mustahila, bahwasanya kemustahilan Allah atas Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Diddu kulli sifatin wajibatin billahi wa rasulihi, adalah lawanan dari sifat wajib Allah dan sifat wajib bagi rasul. Fa'adatul mustahilati, maka adapun hitungan mustahil, hitungan atau jumlah sifat-sifat mustahil Allah, ka'adatil wajibati, seperti ya, hitungan sifat-sifat wajib Allah. Waqad nazzama, dan sungguh telah menagungkan, telah membuatkan syair dari keadaan hal itu Awlu bin Ahmad al-Qamrawi, yaitu Imam Awl bin Ahmad al-Qamrawi. Faqala, maka berkata Imam Awl bin Ahmad al-Qamrawi, abaduha ishruna bisruha adat li kulli wasfin nafidun fima sabat wahiyal adamun hudusuhun kadafana wa qawmun mubasilan jalalana wa adawul qiyami aw ta'daduhu wa adzuhu an mungkinin ijaduhu kala karahatun wa jahlun somamu wal mautu ayatun wal ama wal bakamu wa ma baqi min dhiddiha qad bana min dha falaysa yaqbalu al-bayana wa awjiban lil-anbiya al-amana was-sidqi wal-tabliqi wal-faqana wa dhidduha ahiruka al-khiyana kada al-kadib imanuhu ya ana baladatul
فهذا الذي قد وجب لله والرسل الكرام أوجب. يعني مستحيل bagi Allah memiliki sifat-sifat yang berlawanan dari sifat wajib. Sifat wajibnya Allah yang pertama wujud. Wujud artinya ada. Maka mustahil bagi Allah tidak ada. Allah itu pasti ada. Maka ketiadaan Allah menjadi mustahil. Gak mungkin Allah gak ada. Allah itu pasti ada. Hanya kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, kalau Allah itu ada, adanya di mana? Aina Allah, di mana Allah berada? Di sekedar bulan sebetulnya. Aina Allah, di mana Allah berada? Kalau orang-orang yang memahami paham mujassimah, yang mengenali paham bahwa Allah itu ada bentuk fisiknya, maka dijawabnya Allahu fis sama, Allah berada di langit. Atau sebagaimana ayatnya Allahu fil arsy, Allah ada di arsy, berdasarkan keterangan Al-Qur'an Ar-Rahmanu 'alal arsyis, Allah dan yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Maka kemudian sebagian memahami Allah itu menempati arsy. Tapi bagi kita yang mengikuti paham Asy'ariyah, paham Imam Asy'ari, yang kemudian dipahami pula lewat kitab yang kita baca, bahwa ketika kita ditanya aina Allah, di mana Allah berada, jawabnya adalah Allahu la kana wa la makan. Allah itu tidak menempati tempat, Allah tidak berada pada ruang dan waktu. Lo kenapa kok Allah tidak menempati tempat? Allah tidak berada pada waktu, karena bahwasanya Allah itu di dalam sifat wajibnya mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Allah itu qiyamuhu binafsi, Allah tidak bergantung kepada makhluk, berdiri sendiri. Karena itu Allah al-adadul hudus, Allah itu tidak mungkin tidak ada. Tapi adanya Allah, wujuduhu laisa kawujudina, adanya Allah tidak seperti adanya kita. Sebab adanya kita diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Adanya kita adalah akibat dari sebab. Sebab ada ibu bapak kita, akibatnya ada kita. Adanya kita karena dari yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu adanya Allah dari mana? Wujuduhu laisa wujudina, keberadaan Allah beda dengan keberadaan kita. Loh kenapa kok beda? Karena Allah adalah Al-Khaliq sang pencipta, sementara kita adalah makhluk yang dicipta. Setiap yang dicipta ada permulaannya, ada terakhirnya. Kapan permulaan kita? Terlahir di dunia, itulah permulaan kita. Kapan terakhir kita? Nanti kalau sudah meninggal dunia. Ada awalnya, ada. Jadi kalau Allah yang pertama tapi tidak ada permulaannya, dan Allah yang terakhir tapi tidak ada batas akhirnya.
Allah itu tidak qadim terdahulu. Lawannya terdahulu adalah belakangan baru. Maka Allah mustahil hudus. Allah mustahil hudus. Adabuha isyruna. Bilangan kebalikan dari sifat wajib Allah, isyruna itu 20. Misluha sama dengan sifat wajibnya, adat yang didatangkan, yang adat yang telah datang, yaitu syahirnya. Likun liwas firna tidur fima sabat, tiap-tiap sifat memiliki nakir, memiliki lawanan fima sabat dari apa-apa yang telah ditetapkan. Wahia dan dia al-adabu hudusuhu, bahwa Allah itu al-adabu hudusuhu, tidak mungkin ya. Allah tidak mungkin ada ya. Tidak mungkin tidak ada hudusuhu ya. Jika barunya kata al-fana demikian pula adalah fana. Fana itu binasa. Wa qawluhu mumasilan jallalana, wa qawluhu dan adanya Allah mumasilan yang menyamai jallalat yang maha kuasa lana bagi kita. Allah keberadaannya tidak sama dengan kita. Wa adamul qiyami dan tiadanya berdiri sendiri, au ta'daduhu atau terbilang atau jumlah bilangannya. Allah terbebas dari ketiadaan berdiri sendiri. Allah terbebas dari ketiadaan berdiri sendiri. Maka Allah dalam hayatnya qiyamuhu binafsi. Artinya tidak butuh kepada makhluk. Atau ta'daduhu atau bilangannya. Wa'adzuhu an mungkinin ijaduhu dan lemah dari mungkin wujudnya. Kadang demikian pula karohatun. Karohatun. Karohat. Yaitu keterpaksaan. Wajahlun dan bodoh. Somamun. Tuli. Buta. Wal mautu dan mati aidan pula, wal ama dan somamun tuli, sumun bukun buta, wal ama dan tuli, wal bakma dan bisu, wama dan apa-apa partia yang telah ditetapkan min dintiha dari lawanannya. Balbana sungguh telah jelas. Minda maka dari urayan ini balai saya perlu bayana, tidak perlu ada penjelasan. Sifat wajib Allah itu wujud, lawannya wujud ada. Kemudian yang kedua qidam. Qidam itu dahulu, maka lawannya hudus. Kemudian yang ketiga bapak, bapak itu kekal, lawannya fana. Kemudian mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan makhluk, maka padanannya lawannya adalah menyamai terhadap. Kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh bantuan kepada orang lain. Lawannya adalah al-ihtiyaju li ghairihi. Terus seperti ini. Kalau sifat wajibnya jumlahnya ada 20, maka sifat mustahilnya jumlahnya juga ada. Terus sampai
wujud idam bakok mukhalafatul hawadis qiyam binafsihi wahdaniyah. Ketika wahdaniyah Allah itu esa, maka lawannya ta'addud, berhilang qudrah. Allah itu punya kemampuan, lawannya adalah ajzuh, lemah. Iradah, Allah berkehendak, maka lawannya adalah karohah, bodoh, tidak memiliki kemampuan, dan seterusnya sampai kepada lawanan dari 20 sifat wajib. Dan ini tidak perlu dijelaskan kata pengarang kitab ini. Kenapa? Karena sudah mengikuti pada penjelasan dari sifat-sifat wajib yang sebelumnya. Kemudian ada sifat wajib Rasul, ada sifat mustahil Rasul. Wa aujiban lil anbiya'il amanah wasidqa wattabdira wal fadha'ah. Bisa dibaca wasidqi kalau kembali kepada al-anbiya'i. Wa aujiban lil anbiya'il amanah wasidqi wattabdira wal fadha'ah. Wa dinduha ahilhu kalriyanahi kadal kadibu imanuhum biyanah faladatun fadal lagi fadwajabah lillahi wa rusulil kiramin mujalah. Wajib bagi para nabi memiliki sifat amanah. Nabi itu sifat amanahnya wajib ada dalam dirinya. Karena itu lawannya dari amanah adalah khiyar. Maka tidak akan ada dalam diri nabi, dalam sifat-sifat nabi, khiyar tidak ada. Nabi khiyar tidak ada. Wasidqi, jujur atau benar. Lalu kita sudah bahas, sidik bisa berarti jujur, bisa berarti benar. Kalau jujur lawannya bohong, kalau benar lawannya salah. Maka kalau nabi itu jujur, maka nabi tidak akan bohong. Nabi tidak akan melakukan kebohongan, tidak seperti kita. Kalau kita masih ada bohong-bohongnya, ada bohongnya, banyak bohongnya kita. Lalu nabi itu takbir, menyampaikan. Nabi menyampaikan. Karena itu mustahil bagi nabi sesudah kadir khidmat, menyembunyikan, menyimpan, tidak ada. Nabi itu semuanya disampaikan, yang datang dari Allah disampaikan. Sekalipun itu pedes, berat, pahit, disampaikan. Karena itu Nabi mengajarkannya, balighu anni walau ayat, sampaikan yang datang dariku sekalipun satu ayat. Atau disampaikan pula dalam keterangan lain, sampaikan sekalipun itu pahit bagi diriku, walau kana murra, sekalipun pahit kebenaran itu harus sampaikan. Jangan yang disampaikan yang baik-baiknya, yang gampang-gampangnya, yang enak-enaknya, giliran yang berat-beratnya hikmah disembunyikan. Itu bukan nabi. Kitmanuhum diyanahum, yaitu menyembunyikannya mereka dalam agamanya, dalam kebenaran agamanya. Lalu kalau nabi itu faqamah, cerdas, maka nabi mustahil
apa lawannya cerdas? Bodoh, balada. Iya. Otak manusia itu bentuk otaknya sama, ukurannya sama. Ada ruang sekotol ini di belakang, sama. Tapi kata Allah dalam hadis Qudsi dikatakan, aku memberikan kemampuan akal manusia itu berbeda-beda. Ada yang volumenya penuh, ada yang berkurang sedikit, ada yang berkurang banyak, bahkan ada yang kurang. Nah, maka inilah kemampuan akal manusia. Ada orang yang belum diajarin sudah paham, sudah ngerti. Oh ini kalau begini ya seperti ini. Ini berarti volume akal, bukan jenis otaknya, tapi volume akal pikirannya. Tanggap, ngerti, paham. Ada yang perlu diajarin dulu baru paham. Diajarin baru paham. Sebelum diajarin tidak paham. Orang baca, baca sendiri tidak paham paham. Begitu jelasin baru. Nah, ada orang yang volumenya kurang, volume akalnya itu kurang. Jadi biar kata bolak-balik diajarin juga nggak bisa apa, segitu-segitu aja. Karena memang kemampuannya sedikit. Kalau ditambahin lagi pelajarannya, ditambahin lagi suruh mikir, jawabannya pusing saya. Itu berarti memang volumenya kurang. Nah kalau orang yang seperti itu jangan dipaksa, jangan dipaksa. Karena kadang orang ada sudah diingatkan berulang-ulang, ya, tapi masih begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Oh berarti IQ-nya segitu. Ya, ya. Jalan apa? Pikirannya, akalnya segitu. Nah nanti volume IQ-nya itu sempurna. Karena itu daya hafalannya kuat, kecerdasannya kuat, ya. Ya, semuanya sempurna. Karena nabi itu, para nabi dan para rasul itu sampel, ya. Contoh, ya, contoh. Bahasa kitanya sampel, ya. Bahasa Al-Qur'annya uswah, contoh keteladanan. Karena itu manusia yang paling sempurna adalah para nabi dan para rasul. Utamanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak mungkin kalau Nabi bodoh. Lah itu Nabi kita katanya Nabi Jilumbi, Nabi yang tidak bisa tulis tulis baca. Orang tidak bisa tulis baca itu belum tentu bodoh. Bahkan kadang-kadang lebih pinter yang tidak bisa tulis baca ketimbang yang bisa tulis baca. Orang ini nggak bisa tulis baca, tapi kerjanya datang. Kalau urusan duit, urusan mengembalikan uang, nggak usah pakai apa kalkulator, karena semua sudah di otak. Bahkan kalau dikalkulatorkan bingung dia. Padahal nggak bisa tulis, nggak kenal huruf, nggak kenal huruf. Orang buta tulis baca mengenal duit. Oh ini 2.000, ini 5.000, ini 10.000, ini 20.000, ini 100.000. Kenal duit nggak? Jangankan cuma nggak bisa tulis baca, orang buta aja masih bisa kenal duit. Jadi Rasulullah ummi itu bukan berarti Rasulullah bodoh, tapi dibuat ummi oleh Allah dalam rangka memelihara kepahaman umat bahwa Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa Taala. Kalau Rasulullah bisa menulis, bisa membaca, orang semakin tidak percaya kalau Al-Qur'an itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Fad awjaba, fad wajaba. Fadal ladhi fad wajaba, maka itu sungguh wajib. Lillahi sungguh menjadi sifat wajib. Lillahi bagi Allah wa rusuli al-kirami dan rasul-rasulnya yang mulia, al-mujaba lagi terhormat. Jadi kita sudah selesai memahami tentang sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, dan sifat jais Allah 1. Kemudian sifat wajib Allah, sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, dan sifat jaisnya Rasul 1. Qaluhu abaduha, ucapan Syekh Al-Baqrawi, abaduha al-wajibati allati taqaddama dzikruha. Maka lawan abdadul wajibati, yaitu lawan dari sifat-sifat wajib, allati taqaddama dzikruha, yang telah terdahulu penjelasannya. Fadhamiru fihi ahidun alal wajibati, maka dhamir haqi ibadahnya a'idun kembali alal wajibati, atas sifat wajibnya Allah. Abdaduha, lawannya dari sifat wajib Allah. Wa kala, dan demikian pula abdomiru fi qawlihi bisruha, demikian pula isim dhamir pada ucapan bisruha. Wa qawluhu umasilan jallalana, dan ucapannya umasilan menyamai jalla dan yang maha perkasa lana bagi kami, ai mumasalatahu ta'ala lana, yakni kesamaannya Allah ta'ala lana terhadap kita. Maka mustahil Allah sama dengan kita sebagai makhluk. Faljaru wal majrur muta'alliqun bi mumasalah, jar dan majrur itu muta'alliq, bergantung kepada sifat jais kalimat mumasilah. Wa qawluhu jalla ma'ir qata'a maulana wa nazaha 'an dhalika, dan kalimat jalla Allah dan yang maha agung, yaitu irtafa'a maulana wa nazaha 'an dhalika, yaitu Allah dan yang maha luhur maulana, tuan kita, tanazzaha, yang bersih andalika dari sifat-sifat mustahil itu. Wa qawluhu baladatun, dan ucapannya baladat, iya dibul fatona, itu adalah lawan dari sifat fatonahnya Rasul. Wa yuqalu baludar rajulu bidhommi ainil fi'li baladatan fa huwa badidatun, ai ghairu dhakiyyin wala fatonin. Maka dikatakan baru dan rajul, bodoh benar itu orang, bidhommi ainil fi'li, dengan dhommah ain fi'ilnya, yaitu huruf lam, baladatan, yaitu kebodohan. Fahuwa balidun, maka dia adalah balidun, bodoh. Isim apa, isim maf'ulnya ayah mayru lakiyin, yaitu dia tidak cerdas, wala fatonin, dan tidak pintar. Wa qawluhu badal ladhi qad wajaba, dan ucapannya Syekh Al-Rawi, badal ladhi qad wajaba, maka itu semua sungguh menjadi kewajiban, ay fahadal dhukuru, yakni yang dimaksudkan pada yang dijelaskan ini, awalan qoblahari abiyati, dari awal sebelum bait-bait ini dibaca, huwal wajibu lillahi ta'ala, itu adalah sifat-sifat wajib yang ada pada Allah Ta'ala. Wa qawluhu al-mujaba, dan ucapannya kalimat al-mujaba, bidhommin nuni wa fathil jimi,
dengan domah nurnya dan fathah jimnya. Jam'u najimin, jamak dari kalimat najim. Najim menjadi nujaba. Kakarimin seperti lafal karimin menjadi kurama. Najim nujaba karim kurama. Wazan wa makna, dalam wazan dan makna yang sama antara najib dan karim, najib menjadi mujabah, karim menjadi kurama, itu pada wazan yang sama. Fahuwa mufassirun lil kirami, maka kalimat mujabah menafsirkan kalimat al kiram, mulia. Ini penjelasan tentang bunyi kalimat per kalimat ya. Tambihun, peringatan. Qaulun nadhim, ucapan sang penadhim. Fahfad bi-khamsi nabi hukmin wajibi, maka hafalkanlah yang 50 itu dan menjadi hukum wajib. Ayat fa'addi an dhahri qalbika 50 aqilatan. Ayat yakni fa'addi, maka lakukanlah, kerjakanlah an dhahri qalbika dari zahir hatimu 50 aqilatan, yaitu tentang aqidah yang 50. Hala qaulika, hala keadaan qaulika, keadaanmu juga, dalam hal keadaanmu mutalab bisa bihukmin wajibin syar'iyyin, dalam keadaanmu yaitu mutalab bis menggunakan hukum wajib secara hukum syariat. Jadi mempelajari ilmu akidah 50 itu hukumnya wajib, sehingga kita sebagai umat Islam, sebagai orang mukallaf, wajib tahu sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz. Wajib tahu tentang sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Karena ini wajib tahu, berarti kalau enggak tahu bisa jadi kita kena sanksi dosa. Allah itu wujud, wajib tahu kita Allah itu ada. Berarti kita akan berdosa kalau kita tidak tahu bahwa Allah itu ada. Sekalipun ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Jawab kita, "Enggak tahu itu." Ya. Kan Allah beda sama makhluk. Ya. Kalau beda sama makhluk berarti tidak menempati keadaan makhluk. Nah, kalau Allah menempati tempat, berarti Allah butuh dengan. Yang lalu sudah kita jelaskan, di mana Allah berada, di mana adanya Allah, di manapun ada Allah, di mana adanya Allah, di manapun ada. Kalau keterangan di kitab lain bahwa benda itu ada bayangannya, mustahil ya, bayangan wujud tanpa ada benda. Nah, alam ini bayangannya Allah, begitu. Alam adalah bayangannya Allah, sebagaimana bayangan kita ketika kita jalan di tempat yang terang. Bayangan itu mustahil tidak ada, tidak mungkin tidak ada. Bayangan itu pasti adanya benda yang menjadikan sebab bayangan. Itu makhluk. Kalau Allah, bayangannya adalah makhluk. Allah sebagai Al-Khaliq yang menciptakan, dan kita makhluk ini adalah bayangannya Allah. Maka pada tingkatan makrifat yang tinggi,
dipahami bahwa alam ini tidak ada, yang ada adalah Allah. Alam tidak ada, yang ada adalah Allah. Kenapa? Karena keberadaan alam adalah jelmaan dari kekuatan Allah. Seperti pernah saya sampaikan, dialognya santrinya Sunan Kalijaga dengan Syekh Siti Jenar. Ketika sidang wali-wali, Syekh Siti Jenar tidak hadir. Kemudian Sunan Kalijaga memerintahkan santrinya untuk mengundang Syekh Siti Jenar. Begitu sampai di hadapan Syekh Siti Jenar, sudah ucap salam, dikatakan Syekh diundang dalam sidang-sidang wali. Syekh Siti Jenar diundang dalam sidang-sidang wali. Jawabannya, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Balik ngomong sama Sunan Kalijaga, kata Sunan Kalijaga, ya sudah kalau Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah, Allah disuruh kemana? Itu yang kemudian dimatikan paham dari sesi kita. Sama juga teorinya Al-Hallaj. Al-Hallaj memahami wa ma jubbati illa Allah. Sorbanku ini enggak ada, sejadahku ini enggak ada, yang ada adalah kalau akal kita cetek, alam ini enggak ada, yang ada adalah Allah. Berarti ada kesamaan antara Allah dengan alam. Siti Jenar enggak ada, yang ada adalah Allah. Kalau begitu Allah sama dengan Siti Jenar. Nah ini yang kemudian ada istilah konsep ya, manunggalin Gusti. Konsep manunggal antara makhluk dengan Tuhan. Jadi ada pemahaman-pemahaman seperti ini. Karena alam ini adalah bayangan Allah. Mustahil alam ada kalau tidak ada Allah. Agak rumit ini ya. Mungkin agak rada-rada. Wabarakatuh. Fa'fad bifadhil ba'i jibadi sami'a wallahu biqawli lehamsina zahidatun wuhamsina maf'ulun bihi li ihfad. Kalimat fa'fad yaitu fathah hurfahnya bifadhi sami'a dari bab sami'a hafidho yahfadu sami'a yasmah wallahu fi qawlihi li khamsina dan huruf lam pada kalimat li khamsina zaidatun sebagai tambahan khamsina maf'ul bihi dan kalimat khamsina kenapa dia menggunakan salim karena dia ada pada posisi maf'ul bihi li ihfad dari kalimat ihfad wa yajuzu an yakuna lam bi ma'na ila dan boleh apabila ada lam dimaknakan ila, mana lam li dimaknakan ila boleh. Taqaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala walau ruddu la'adu limanuhu anhu walau ruddu la'adu seandainya mereka dikembalikan ke dunia la'adu limanuhu anhu maka mereka pasti akan kembali mengerjakan apa yang dilarang pada mereka. Sekalipun ketika meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan seandainya engkau ya menunda kematianku barang sesaat, fa asadda wa aku minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang saleh. Tapi kata Allah walau ruddu la'adu lima nubuhan. Kalau dia dikembalikan ke dunia, dia pasti akan kembali melakukan hal-hal yang dilarang.
Wahina ini dan saat itu famafdul ihfad dan mafdulnya kalimat ihfad mahdufun yaitu dibuang. Watakdiru fahfadil naqaidal wajibah alaika hifduha ila khamsina yaitu takdirnya fahfadil naqaidal wajibah. Jadi kalimat fahfad li khamsina ada kalimat yang dibuat yaitu kalimat fahfadil naqaidal wajibah alaika hifduha ila khamsina ya, maka peliharalah atau hafalkanlah akidah-akidah yang wajib bagimu yang menghafalkannya itu ila khamsina sampai berjumlah 5. Wa qawluhu bihaqqin dan ucapannya kalimat bihaqqin muta'alliqun bihfa bergantung kepada kalimat ihfa ay faqad arafta yakni sungguh kamu telah mengetahui adal wajib lillahi bahwasanya kewajiban dan sifat wajib lillahi bagi Allah isyruna 20 wal mustahil alaihi kadzalika dan sifat mustahilnya Allah alaihi padanya kadzalika seperti juga wal wajib dan sifat wajib lirrusul bagi para rasul arba'atun ada 4 wal mustahil alaihi dan sifat mustahilnya bagi mereka kadzalika begitu pula ada 4 wal jaiz dan sifat jaiz lillahi bagi Allah wahidun satu wal jaiz lirrusul dan sifat jaiz bagi para rasul kadzalika begitu pula ada 1 wal jumlatu khamsuna maka jumlahnya semua ada 50 sifat sifat jaiznya Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarku Allah mungkin berbuat sesuatu, Allah mungkin tidak berbuat sesuatu, itu kewenangan. Lalu sifat jaisnya Nabi, sifat jaisnya Rasul, a'radul basyariyah. Badaniyahnya, jasad basyarnya sama dengan kita. Kalau kita butuh makan, Nabi juga makan. Kita nikah, Nabi juga nikah. Kita sakit, Nabi juga sakit. Itu namanya sifat jaiz, baik sifat jaiznya Allah maupun sifat jaiznya Rasul. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari, sekalipun rada-rada rumit, mudah-mudahan ada yang nempel dengan kita. Ada yang mau menambahkan? Berkaitan dengan tablik itu tadi sebuah ayat di surat itu ada aburo maknan antaburo ala tak malun ya tak malun ala tak malun ya itu aburo maknan intallahi antaburuna ala tak malun berkaitan dengan nabi atau kita yang ditegur aburo maknan kecelakaan yang besar insya Allah, insya Allah antakuluna hala tafadu apa yang kamu ucapkan tapi kamu tidak mengerjakan. Nah, di ayat ini kalimatnya jamak ya, kalian. Nah, sementara Al-Quran ini hudan lil muttaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sasarannya adalah kita. Sasarannya adalah kita. Kecelakaan besar bagi kita, kita bisa ngomong tapi kita tidak menjalankan. Kita nasihatin orang pada sholat jangan tinggalin sholat karena sholat itu wajib. Kita sendiri kagak sholat. Maka celaka besar bagi kita. Kita ngajarin orang, ayo pada zakat, pada zakat. Kita sendiri nggak pernah keluarin zakat. Atau ayo melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi kita sendiri tidak menjalankan. Itu artinya dia bisa ngomong, bisa nasehatin, tapi tidak bisa
melaksanakan sendiri. Namanya apa itu? Jargon. Bisa berujar, ya, tapi tidak bisa ngelapor. Itu yang bahaya buat kita. Nah, terus bagaimana? Kalau hal-hal yang wajib, ya, kita ini kan diperintahkan tawasul, saling berwasiat, ngajarin. Jadi kalau ada orang berbuat salah, wajib kita ingetin, ya kita ingetin. Dengan harapan ketika kita ingetin orang lain, maka kita juga ikut aja ingetin diri sendiri. Jadi pantulan ingetin orang lain itu akan kembali kepada ingetin diri kita sendiri. Dan ayat ini tidak berlaku bagi orang yang ingin berdakwah atas kebenaran agama. Artinya tidak berlaku itu bukan berarti tidak berlaku sama sekali, tapi bahwa orang menasehati orang lain jangan menunggu baik 100%. Ya. Ah, saya belum benar, saya enggak mau nasehati orang, takut celaka saya. Tapi kita melatih diri dengan menasehati orang lain, nanti lama-lama kita juga ternasehati oleh motivasi kita dalam memberikan nasihat. Karena itu ayat ini berlakunya bagi orang yang nasihati orang lain tapi dia tidak mengerjakan sendiri, itu pada kesengajaan meninggalkan tugas dan kewajiban beragama. Karena ini masuk pada kata dari munafik. Ngingetin orang, ngajarin orang, dianya sendiri tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan bukan karena hilaf, bukan karena kekurangan dalam hal melaksanakan, tapi ada kesengajaan dalam meninggalkan kewajiban, maka menjadi celaka besar. Demikian. Baik, mudah-mudahan menjadikan hal ini bermanfaat. Rabbana innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firwaha wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.